tengok je. Apa tengok je, bawah tu kan ada butang yang warna merah yang tulis subscribe tu. Subscribe lah koma, tanda koma sokong channel teman. Subscribe, like, lepas tu share. Share, viralkan video teman buat ni untuk kita sama-sama belajar lepas ni pasal dunia yang suka-suka ni. Viral kat mana-mana je, biar semua orang tahu. Tak kira dia profesional ataupun baru mula macam koma, tak kisah. Jadi tolong teman dengan cara ini ya. InsyaAllah banyak yang akan teman kongsikan dengan koma lepas ini. Assalamualaikum. Apa khabar orang koma? Harap-harap sihat lah ya. Jadi untuk kali ni bertemu lagi kita bersama saya Khairul di channel Khairul TV untuk episod pertama berkenaan dengan minat audio system, yang mana yang dah tonton video yang lepas pra episod tu. Terima kasih kepada yang telah menonton, terima kasih kepada yang baru subscribe saya, dan juga yang komen pun saya ucapkan terima kasih. Di sini sebelum saya mulakan kisah kita malam ni, apa yang saya nak ceritakan dalam ni pada malam ni, saya nak buat sikit orang katanya penafian lah. Okay. Tujuan saya buat episod berkenaan dengan minat sound system ni adalah bukan untuk menunjukkan saya ni pandai dalam bidang ni. Saya cuma nak berkongsi maklumat, nak berkongsi sedikit ilmu yang saya ada dalam bidang sound system, PA system ni, untuk mengkoma di luar sana yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam bidang ni, terutama yang baru saja bermula ataupun yang telah pun bermula tetapi kekurangan maklumat ataupun kekurangan ilmu dalam bidang ni. Jadi saya bukan mensasarkan kepada pengusaha yang buat sewaan macam untuk kenduri kahwin ke, untuk majlis keramaian, majlis perasmian dan sebagainya. Saya juga, ilmu yang saya sampaikan, maklumat yang saya sampaikan boleh juga digunakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang diamanahkan untuk menjaga PA system di masjid contohnya, ataupun mungkin ada PA system di dewan yang tetap ataupun di tempat tuan-tuan bekerja. Tuan-tuan diamanahkan jaga benda tu, tapi mungkin ada maklumat ataupun ilmu yang tuan-tuan masih kurang lah. Tujuan saya hanya untuk berkongsi apa yang teman tahu, teman nak kongsi je. Tapi minta maaf, mungkin video ni koma akan dengar, mungkin kejap teman akan cakap bahasanya biasa ataupun kadang-kadang akan masuk slang Perak, sebab bila cakap pasal PA system, sound system ni kadang-kadang dia sasul, sebab teman harap kan ramai yang menonton, tak kira bukan saja di negeri Perak, di mana-mana saja. Jadi kalau ada apa-apa yang koma nak tanya, koma tak faham, koma boleh tulis dekat komen kat bawah ya. Okey, untuk episod yang pertama kali ini, teman nak bercerita tentang audio mixer. Okey, kalau sebut mixer saja ni banyak sangat dia punya maksudnya, dan kita boleh menganggap macam-macam. Sebab mixer ni, kata dasar mixer dalam bahasa Melayunya mengadun ataupun pengadun. Jadi kalau kata yang orang guna untuk basuh simen tu pun panggil mixer. Orang buat ngadun tepung nak buat kek dan sebagainya tu pun dipanggil mixer. Dan nak mudah, kita namakan dia audio mixer sebab dia ni mengadun bunyi. Okey. Dan mixer tu kalau dalam bidang analog, dia ada dua yang selalu kebanyakan orang guna, iaitu yang pertama power mixer, yang mana dia telah pun tersedia power amp di dalamnya. Tuan-tuan tak perlu nak pening-pening nak macam mana nak sambung mixer pergi power amp dan sebagainya. Just sambung kabel speaker ke speaker, masukkan input bunyi seperti laptop, handphone ke apa semua, apa-apa saja sumber bunyi dalamnya, masukkan mic on, tolak fader yang sepatutnya, dah berbunyi. Dan satu lagi,
apa namanya, audio mixer, ataupun ada juga yang panggil konsol, ada juga yang panggil mixer kosong. Maksudnya mixer kosong ni dia perlukan power amp yang beras ingat untuk membolehkan dia berfungsi, ataupun sekurang-kurangnya headphone untuk kita mendengar sini, mendengar sendiri, macam tu ya tuan-tuan. Dan apa namanya, untuk episod kali ini saya teman akan bicara, ceritakan tentang audio mixer atau mixer kosong. Kita akan tengok satu persatu apa yang ada pada dia, dan macam mana dia berfungsi dan sebagainya. Untuk kali ini tak ada, kita tak ada amali nak tunjuk macam mana sambungan pergi tu, macam mana sambungannya betul apa, tak ada. Dia cuma nak mengenali fungsi asas yang ada pada audio mixer tersebut. Dan saya minta tuan-tuan, okay, saya minta tuan-tuan, tuan-tuan bila tengok ni kena berfikiran terbuka. Jangan pula nanti bila teman tunjuk, teman tunjuk sini, oh mereka tengok brand dia, tu jangan. Sebab pada asasnya, pada asasnya brand apa pun mixer tu, baik brand original daripada Amerika ke, datang daripada Jerman ke, mixer tu datang buatan Cina ke, secara asasnya dia mempunyai satu fungsi yang sama, iaitu mengada bunyi. Dan dia ada juga beberapa fungsi yang lain sebenarnya sama je yang berada ni. Cuma yang membezakan antara audio mixer ni ialah kualiti dia tu sendiri, kualiti bunyi yang dihasilkan. Okey, jadi bila kita bercerita ni, maksudnya kita akan berkenalan lepas ni, kita teman akan tunjuk satu persatu part-part yang ada pada mixer ni, dan kita akan apa namanya, orang kata cuba memahami apakah setiap fungsi, setiap orang kata pedalnya ke, punatnya ke, lubangnya ke, tu kita akan berkenalan dan tengok macam mana dia bekerja, ya. Okey, kita masuk, kita teruskan video ni. Teman akan masukkan part teman yang dah ni dah edit tadi, jadi kita akan masuk dan kita akan tengok situ satu persatu, ya. Okey. Okey, yang komen semua, inilah secara asasnya sebuah audio mixer. Dan untuk kalau kata komen tengok jenama ni, Yamaha ni, untuk version ni pun dia sebenarnya dia ada model yang jenis power mixer dan jenis konsol. Macam ni konsol kosong, dia tak ada power amp di dalamnya. Dan untuk membolehkan dia berfungsi, dia memerlukan sebuah power amp lah untuk boleh disambungkan kepada power amp dan juga disambungkan kepada speaker untuk menghasilkan bunyinya. Okey, dan kita nak tengok daripada sebelah atas dulu, ya. Dari sebelah atas ini paparan penuh lah, contoh-contoh. Jadi kalau tuan-tuan tengok bila-bila mesin, jangan kata kalau teman cerita pasal Yamaha, koma tak pakai Yamaha, koma pakai brand lain, tak. Itu kita cuma nak tengok fungsi-fungsi asas yang ada pada sebuah audio mixer tu sendiri, ya. Okey, dan ini, okey, ini gambaran di bahagian atas mixer. Yang mana anak panah yang teman tunjuk tu merupakan, itu merupakan kita gunakan sebagai input yang pertama yang ada di sebuah konsol mixer. Okey, yang itu biasa kita gunakan untuk balance mic input. Kita menggunakan apa namanya, Canon 3-pin untuk connect ke kawasan tersebut, di port tersebut, ya. Dan hasil bunyi, ya, biasanya kat sini ia lebih cantik. Dan selain daripada mikrofon, koma juga boleh juga menggunakan untuk sebagai input audio daripada DVD player dan sebagainya. Cuma korang kena, koma kena anulah apa namanya, wire tu koma kena buat daripada RCA ataupun stereo jack. Dan convert kepada ni, pakai Canon punya ni, Canon punya connection ni. Okey, untuk di bawahnya pula, di situ merupakan port untuk line input, yang mana untuk port ni kita menggunakan mono jack untuk connection dia. Untuk sambungan dia kita menggunakan mono jack, dan biasanya connection ini
Boleh digunakan untuk kabel mic yang bersambungan ni jenis monojack, ataupun kita nak input signal audio daripada sumber-sumber bunyi yang kita gunakan. Itu fungsinya, dan dia menggunakan port mono. Dan sebenarnya kalau untuk input bunyi, lebih baik kita boleh menggunakan di sini, di line input ataupun di mic input pun boleh. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan nak menggunakan port yang mana satu dekat sini. Itulah fungsi di dua port ni, ialah input. Okay, kita teruskan pada part yang seterusnya. Dan yang port yang ketiga yang ada pada audio mixer ini, ataupun audio mixer koma yang mungkin sama dengan ni, adalah port insert, yang mana insert ni, di port insert ni kita perlukan connection stereo jack. Stereo jack dia, sebab port ni berfungsi untuk masuk dan keluar, in dan out. Mana dia biasanya digunakan untuk input EQ, equalizer, input compressor, input gate, boleh juga input effect processor dan sebagainya. Dan insyaAllah teman akan buat satu video khas macam mana tuan-tuan nak gunakan port ni, dan di mana kepentingannya gunakan port ni, dan apa gunanya dalam orang kata dalam koma bermain dalam bidang dunia orang kata dunia PA system, sound system ni, apa pentingnya port ni. Sebab untuk orang-orang yang baru masuk dalam bidang audio system ni, biasanya port insert ini selalunya dilupakan disebabkan atas kekurangan maklumat dan juga ilmu tentang apa kepentingan dan macam mana cara nak menggunakan port ini. Okey, ini yang seterusnya lah, gain ataupun ada juga orang panggil dengan panggilan trim, yang mana gain ni ialah kita gunakan untuk apa namanya nak menambah ataupun mengurang kekuatan bunyi yang dihasilkan oleh audio mixer kita setelah kita tolak fader. Kita contohnya posisinya sebeginilah, maksudnya gain kita tutup, kita tolak fader, kita tolak main out, dan power amp pun telah dibuka. Okey, kita rasa okey, cukup dah bunyi ni, cukup, tak ada feedback, bunyi pun sedar-sedar rasa tak membingitkan dan sebagainya. Cukup, kita tak perlu buka gain. Tapi kiranya tidak cukup, tapi kebiasaannya gain kita akan buka, kita akan buka, cuma setinggi mana kita buka itu sebenarnya bergantung pada kita dan situasi kita dekat ini. Sekiranya perlu dibuka tinggi dan tidak menyebabkan berlaku sebarang masalah seperti feedback dan sebagainya, okey, tak apa, kita buka lah sekuat mana pun yang boleh. Okey, tapi jaga-jaga, sebab bila kita buka gain terlalu tinggi sangat, dia nanti akan menghasilkan distortion. Distortion ni orang kata bunyi-bunyi yang kasar. Kalau kata gitar elektrik, kita masukkan distortion, sedap. Kau nak main chord rock sedap, nak main solo sedap, tapi untuk audio, untuk signal daripada mic, bila berlaku distortion, benda tu akan mencacatkan bunyi yang dihasilkan, ya. Okey, ada boleh katakan banyak juga mixer yang berjenama, biasanya ada satu button di bawah gain ni. Kalau koma ada setengah mixer, dia tak tulis 80, macam ni dia tulis cut 80 ataupun potong 80. Ada mixer yang menulis ini pad, PAD, dan biasanya dia digunakan untuk sekiranya suara yang dihasilkan daripada mixer terlalu over, terlalu lebih sangat, kita dah trim, kita dah adjust pun masih lagi ni, masih lagi over, so kita tekan button ni untuk menghilangkan lebihan bunyi yang tidak komendak keluar pada speaker koma ni. Okey, kita turun ke bawah lagi, dan inilah
Inilah kita ke bahagian equalizer, yang mana kalau teman perhatikan di forum-forum di di forum-forum di apa grup WhatsApp ataupun page PA system, yang biasanya kebanyakan yang menyertai page tersebut adalah orang Malaysia sendiri, ada yang salah faham. Ada yang dia orang kata misa dia tak ada equalizer. So basicnya mana-mana audio misa pun ada equalizer. Basic equalizer ni berada di biasanya di inilah di belah atas ni. Di belah atas ni untuk setiap channel, dan yang ini kita panggil dia PEQ ataupun parametric equalizer. Dan ada setengah mixer dia ada satu lagi equalizer yang kita boleh tolak naik turun tu, iaitu kita panggil graphic equalizer. Yang mana graphic equalizer dan juga parametric equalizer ni, dia perbezaannya ialah graphic equalizer dia fit mengawal pada frekuensi-frekuensi tertentu yang telah dia tetapkan. Tetapi parametric equalizer ni dia mengawal frekuensi pada range-range tertentu. Contoh dia, okay, kalau tuan-tuan tengok pada ni ada low. Lepas tu dia ada dua rangkuman ni di tengah-tengah ni, mid. Okey, mid dan juga di atas ni high. Low ataupun orang kampung ataupun biasa-biasa kita panggil bass di sini. Biasanya untuk audio mixer dia akan mengawal daripada frekuensi 40 Hz ke 40 Hz ke 100 Hz. Frekuensi low bermain di situ, antara tu. Parametric equalizer biasanya dia akan low yang dihasilkan ataupun bass yang dihasilkan bermain di antara okey frekuensi 50 hingga ke 100 Hz. Itu biasanya dia punya jalan kerja dia kat situ, di dalam kurungan tu. Berbanding dengan graphic equalizer, kiranya di fader tersebut dia tulis 63 Hz, maksudnya dia memang mengawal 63 Hz sahaja. Dia tak ada antara ni dia tak ada. Dia setiap satu mewakili satu frekuensi yang telah ditetapkan untuk dia. Dan di bahagian mid ni, okey, mid ni kalau tuan-tuan tengok di sini, di atas ni dia tu 250 5K. Okey, 250 5K. Ini bermakna yang ini digunakan untuk mengawal frekuensi mid ke high, di antara 250 Hz hingga ke 5 kHz. Ini antara tu dia kawal. Dan biasanya di bawah ini, di bawah dia ni yang ada tulis ni tolak 15 dan juga tambah 15 ni, di atas low ni, yang ini biasanya dia sebenarnya untuk mid low. Maknanya dia biasa berfungsi antara 160 Hz hingga ke 200 Hz. Dia antara dua tu, dia antara range tu lah, antara frekuensi tu dia bermain di situ. Dan ke atas kali ni high, ataupun orang kampung ataupun biasa orang panggil tweeter, bunyi yang gemesik, bunyi yang yang lembut, bunyi macam dia yang tu dia berada di frekuensi high. Untuk professional dia orang panggil high. Okay, high ni biasanya dia akan bermain antara kita biasanya kita akan bermain antara 10 kHz hingga ke 20 kHz. Dia akan bermain di situ. Dan sebenarnya bukan semua frekuensi bunyi kita sebagai manusia ni boleh dapat mendengar frekuensi tu. Dia ada frekuensi hanya binatang je dapat dengar frekuensi tu. Jadi tak semua frekuensi dapat kita terima di telinga kita.
Dan kalau tuan-tuan perasan dekat atas ni, dekat atas height ni ada tulis peak. Peak ni maksudnya sekiranya ada LED warna merah kat sini, sekiranya tuan-tuan mengendalikan sound system atau PA system tuan-tuan, tuan-tuan dah nampak peak punya lampu ni dah mula berkelip-kelip. Sekiranya mula berkelip-kelip bermakna signal audio yang tuan-tuan terima tu dah melebihi daripada had yang sepatutnya. Jadi untuk mengelakkan sebarang masalah, turunkan kekuatan bunyi yang dihasilkan, sama ada menggunakan gain ataupun trim ataupun menurunkan sedikit fader supaya lampu peak tu tidak menyala dan tak memberi efek pada kualiti bunyi yang tuan-tuan hasilkan. Okey, kita masuk ke bahagian bawah ni. Kau sini AUX1 ataupun AUX ataupun juga dikenali sebagai auxiliary. Auxiliary pada mixer-mixer yang simple, yang dikategorikan small format mixer ataupun mixer format kecil, di antara 1 channel hingga ke 16 channel ni, biasanya auxiliary ni tak banyak, mungkin ada 1 ataupun 2 macam ni saja. Jadi biasanya kita gunakan auxiliary ni untuk menghantar signal kepada power amp yang kita nak katakan untuk mengawal sebuah monitor speaker pula. Biasanya kita gunakan untuk tu. Dan kenapa dia ada dua, kenapa ada setengah mixer ada satu je, itu mengikut format mixer masing-masing lah. Dan dua-duanya fungsinya sama, ataupun tuan-tuan juga boleh gunakan untuk sistem send return, hantar dan kembali. Maksudnya contoh tuan-tuan nak gunakan grafik equalizer yang berasingan, tetapi tuan-tuan tak nak dia berfungsi sebagai overall ataupun cara sambungan daripada main out mixer terus pada equalizer dan pergi ke power end. Tuan-tuan tak nak guna macam ni, tapi tuan-tuan nak memilih untuk channel-channel tertentu. Jadi tuan-tuan boleh ambil output untuk contoh tak kira lah out 1 ataupun out 2, hantar pada input equalizer dan sebenarnya output equalizer hantar balik kepada mixer melalui port return. Nanti kita tengok di mana port-port tersebut ya. Okey. Dan di bawah out 2 ni efek yang berwarna putih, knob berwarna putih ni efek, ataupun kalau orang tak faham efek, biasa dia akan panggil, dia akan sebut echo. Maksudnya efek knock effect di sini berfungsi untuk mengawal sebanyak mana efek yang kita nak hantar kepada apa saja segala bunyi yang kita nak guna. Contohnya macam untuk penyanyi, mungkin kita akan gunakan efek echo, ataupun nak pakai efek delay, ataupun nak pakai efek reverb. Jadi kita akan mengawal seberapa banyak kita nak bagi kepada penyanyi itu menggunakan efek tersebut. Di sini mengawal. Dan pan. Pan ni adalah nak menentukan channel ini berfungsi secara stereo. Kalau diletakkan pada arah jam 12 ini stereo, kiri dan kanan speaker berfungsi, ataupun cuma kita nak gunakan untuk apa namanya, untuk gunakan kita nak speaker sebelah kiri saja, kita boleh tolak ke L ataupun left ni dari sebelah sini, ataupun kita nak channel tu berfungsi pada channel kanan saja ataupun right. Tuan-tuan boleh letak pusingkan fader ni ke arah R ni. Sekiranya macam saya kata tadi, tuan-tuan nak gunakan daripada contoh laptop, tuan-tuan nak dapatkan stereo channel, tuan-tuan tak nak terlampau kuat sangat hasil bunyi tu, tuan-tuan boleh tolak fader ni satu ke L, satu ke right. Tetapi sekiranya tuan-tuan terlupa, takut-takut terlupa tuan-tuan dah buat sistem ni macam ni, tuan-tuan takut-takut nanti tuan-tuan tolak satu fader, dia akan hanya sebelah channel saja akan berfungsi. Maksudnya sekali pen ni tuan-tuan letak pada kiri, maksudnya hanya speaker di sebelah kiri saja akan berfungsi, sebelah kanan akan senyap sunyi. Jadi berhati-hatilah, sebab
Biasanya macam saya buat ni, biasanya saya pasang untuk tujuan wayang pacar. Jadi saya pakai segini, saya nak bohkan segini, tapi saya akan secara automatik saya akan tolak dua-dua channel sekali bergerak. Okey, tapi untuk karaoke tak sesuai lah. Karaoke better biarkan dia tengah-tengah jam 12, sebab karaoke biasanya kalau tak normal, channel left atau cuma channel kiri merupakan channel mono yang tak ada vokal. Dan ada juga setengah-setengah lagu yang diorang set pada channel kanan ataupun right sebagai channel yang tak ada vokal. Itu saja, itu fungsi yang paling simple lah. Okey, yang ni di sebelah bahagian bawah sekali yang ada pada audio mixer ya. Okey, ada fungsi yang button warna kuning ni on. On ada setengah mixer dia mute. Dia menggunakan button yang bertulis mute. Dan untuk Yamaha dia menggunakan button yang bertulis on. Maknanya sekiranya lampu warna kuning ni tidak menyala, maknanya channel tersebut telah pun didiamkanlah, di mute, di silent kan. Okey, setiap kali tuan-tuan nak menggunakan channel mana-mana di audio mixer yang fungsi concern on ataupun mute, pastikan channel tersebut telah di on ataupun di unmute kan ataupun di offkan butang mute tersebut supaya channel tuan-tuan berfungsi. Dan di bawahnya satu butang yang bertulis PFL. Okey, PFL ni butang ni apabila kita menekan butang ini, kalau kita tidak sambung kat headphone dan sebagainya, kita hanya boleh mengecek sama ada adakah channel ini berfungsi melalui signal yang dihasilkan pada bahagian level signal kita. Sekiranya tuan-tuan menyambungkan headphone ke audio mixer mengkoma, dikiranya koma tekan PFL ni, koma boleh orang kata panggil monitor ataupun memastikan adakah bunyi yang masuk ke channel ini dah cukup ataupun bertepatan dengan kehendak koma pada kita itu dalam dihasilkan oleh speaker di depan. Itu gunanya PFL. Dan di bawahnya kalau tuan-tuan dapat tengok, ada 3 button yang bertulis 1, 2, 3, 4 dan juga ST. 1, 2 dan 3, 4 ini merupakan channel group output. Nanti teman akan buat satu video khas nak tunjuk macam mana kita nak menggunakan group output ni, sebab ada sesetengah yang memiliki mixer Yamaha ni kadang-kadang dia tekan 1, 2, 3, 4 dan ST tu dia tekan semua sekali, dan lepas tu dia tolak pula fader group semua sekali, dia tekan lagi ST dekat fader yang group sana tu untuk boostingkan lagi bunyi ataupun audio yang dimasukkan ke channel tersebut. Bukan saya kata tak betul benda tu, cuma nampak tak profesional lah. Sebab dia sebenarnya dia penggunaannya lebih daripada tu. Dia banyak perkara yang tuan-tuan boleh gunakan untuk group ni. Dan sebenarnya kalau ikut mungkin kalau kita kita tengok yang ni, kita tengok konsep pada small format mixer ataupun mixer berformat kecil, button group ni tak banyak. Dia ada 1, 2, 3, 4 macam tu. Ada yang group dia sampai 8 ataupun 10 group pun ada. Yang tu bagi mixer-mixer yang biasanya orang-orang dulu guna untuk buat konsert-konsert yang besar-besar untuk band yang hati-hati yang power-power. Biasanya mixer-mixer yang besar, function group ni lagi banyak, function auxiliary tadi pun mungkin ada sampai 8 ke 10 auxiliary lagi. Sebab apabila kita gunakan audio mixer kita untuk sesuatu event yang memerlukan input yang banyak, maknanya lagi banyak function-function daripada auxiliary group output ni perlu kita gunakan. Dan ST ini merupakan ataupun singkatan daripada stereo, maksudnya ataupun main out, maksudnya kita nak
signal yang melalui channel contoh satu ni, kita hantar output dia melalui main out ataupun stereo. Dan grup di 1, 2 dan 3, 4 ni pun juga mempunyai outputnya tersendiri. Dan yang pasti yang putih, yang lebar ni mestilah pedal dia. Dan untuk mengoperasikan sebuah mixer, tuan-tuan tolaklah pedal seperti dalam gambar ni, cukuplah pada level 0. Tak perlu nak tolak sampai level 10 tu. Sebab di atas kita masih ada gain untuk membantu pedal kita ni. Okey, kalau kamu ada sebarang pertanyaan dalam dunia audio system, kamu boleh type dekat komen bawah ni, kamu tanya soalan-soalan yang menjadi kemuskilan kamu ketika ini, kamu type je kat bawah tu. InsyaAllah teman akan jawab ya. Okey, jumpa lagi.